rekan-rekan yang kita cintai, Bapak Gubernur Sumatera Utara. Jumat sore, Gubernur Sumatera Utara beserta rombongan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Karo membuka Karnaval Festival Bunga dan Buah di Kota Wisata Brastagi. Festival Tahunan Bunga dan Buah yang diadakan ini sebelumnya sempat vakum akibat wabah COVID-19. Dalam kegiatan ini banyak sekali pertunjukan yang dapat dilihat masyarakat, seperti Karnaval Mobil Hias yang menjadi pembuka Festival Bunga dan Buah di Kabupaten Karo, dan perlombaan fashion show serta marching band. Keindahan dan hasil alam Kabupaten Karo pun dipertunjukkan dari hiasan mobil hias yang mengelilingi kota Brastagi dan tunjukkan dari hiasan mobil hias yang mengelilingi kota Brastagi dan menarik perhatian para wisatawan. Festival Bunga dan Buah ini bertujuan untuk memperkenalkan hasil alam yang ada di Kabupaten Karo, di mana Kabupaten Karo terkenal akan buah dan bunganya. Festival ini juga diharapkan mampu mendongkrak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karo pasca COVID-19. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan akan selalu memberi dukungan untuk membantu peningkatan wisata di Kabupaten Karo, baik dalam infrastruktur, sarana dan prasarana yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi agenda tahunan yang lebih bagus lagi. Acara tahunan ini yang selalu dilaksanakan di Tanah Karo. Selanjutnya, kontingen pawai. Inilah mengundang para wisatawan. Tapi ke depan harus ditata lagi dengan baik, tempatnya baik, ada bunga, ada buah benar-benar yang segar-segar seperti masa-masa lalu. Saya yakin tempat ini akan selalu dikunjungi oleh orang. Ada target tahun depan kita mau datang ke wisatawan dengan program ini lebih banyak lagi, Pak? Kita tata dulu kota ini, habis itu kita sosialisasikan dan kita undang para tamu semuanya. Terima kasih, Pak. Festival Bunga dan Buah ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan dapat memperkenalkan hasil alam di Kabupaten Karo ke luar daerah.